Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi bersama gua di channel Fahmi Amiruddin. Oke, sebelumnya gua mau minta maaf terlebih dahulu ya guys, dikarenakan 2 hari kemarin gua nggak upload video. Sebenarnya gua mengusahakan untuk bisa upload setiap hari ya, tapi kalau di kehidupan nyata gua lagi bener-bener sibuk, kayaknya gua gak bakal bisa atau gak bakal sempet bikin video ya guys. Jadi sekali lagi gua mohon maaf. Dan kali ini kita kembali ke FR Legend ya. Sesuai dengan janji gua kemarin di tab komunitas, kali ini gua akan mencoba bermain kembali di mode map Akina ya guys. Karena jujur ya guys, pas kemarin gua pasang si mod map Akina ini, gua langsung suka banget sama modnya. Beberapa hari kemarin juga gua lebih sering latihan atau main-main gitu di mod map Akina ini ya. Selain si tracknya yang panjang, si mod map Akina ini juga cukup ekstrim menurut gua guys. Jadi kita bisa melatih skill drift atau grip kita di mod map Akina ini dengan segala kesulitan dan rintangannya yang ada ya. Oke, dan di video kali ini gua akan coba bermain grip di mod map Akina ini menggunakan cockpit view ya, atau si kameranya itu dari dalam kabin mobil guys. Biar sensasi mengendarai mobil di Gunung Akinanya itu lebih berasa gitu kan. Dan sekarang gua akan menggunakan mobil Mazda RX-7 FC ya. Biar mirip kayak Ryosuke Takahashi gitu. Tapi ini mobilnya polosan ya, belum gua pasang liverynya, tapi gak apa-apa lah. Dan sebelum kita bermain grip, di sini gua akan menyeting beberapa part ya, misalnya di ban. Nah, untuk di ban gua menggunakan ban Valino Pergea ya, karena kita akan main grip kan, jadi kita butuh grip bannya itu yang bagus. Kebetulan si Pergea ini mempunyai grip 175. Dan kebetulan juga si mobil ini udah gua upgrade nyampe full ya. Jadi udah kenceng pastinya guys. Oke, langsung aja kita gaskan ke mod map Akina ya. Let's go maman lah. Oke, kita udah nyampe Kansai nih guys, dan kita langsung aja berangkat ke Bukit Akina ya. Di sini gua udah menggunakan cockpit view-nya. Dan kalian bisa merasakan sendiri bagaimana sensasi mengendarai mobil di game FR Legend ini menggunakan cockpit view ya. Dan rasanya itu seperti Anda menjadi Iron Man. Gak deh. Rasanya itu seperti kita membawa mobil di kehidupan nyata ya menurut gua. Oke, kita udah nyampe ke Bukit Akinanya. Gua akan coba bermain grip. Yang pertama gua akan menuruni bukit dan nanti gua akan balik lagi ke atas ya menggunakan cockpit view ini. Oke, langsung aja kita berangkat, mudah-mudahan aman ya guys. Oke, sejauh ini masih cukup aman ya. Dan menurut gua, buat kita yang pengen bisa bermain grip di game FR Legend ini, khususnya di mod map Akina ini, udah sering gua sampaikan di video-video gua sebelumnya ya. Yang pertama kita harus bisa merasakan feeling dari kontrol game FR Legend ini guys. Kemudian yang kedua kita harus tahu racing line dari setiap tracknya ya. Dan yang ketiga kita harus
tahu di mana kita mengerem, atau kita harus tahu break point sebelum kita menikungnya ya. Kalau ketiga faktor tadi udah terpenuhi, kemungkinan bermain grip di game FR Legend ini akan sangat mudah menurut gua, guys. Tapi yang paling penting menurut gua adalah bermain feeling itu ya. Karena kalau feeling kita udah bagus, kedua faktor pendukungnya juga bakalan mudah untuk didapetin, guys. Oke, kita udah atau akan memasuki sektor yang paling sulit menurut gua. Karena di sini si jalannya itu semakin menurun dan si tikungannya itu tajam-tajam banget ya. Tajam silet, guys. Tuh, bisa lihat. Patah-patah banget gitu. Oke, sedikit lagi kita bakalan nyampe ke bawah ya. Seru banget asli sumpah. Main di mod map Akina ini gua suka banget. Mudah-mudahan di updatean berikutnya si map ini bakalan ditambahin ke dalam game FR Legend-nya. Biar kita tetap bisa menikmati map Akina ini tanpa menggunakan mod ya. Oke, kita udah nyampe bawah nih guys. Kita balik lagi ke atas. Dan menurut gua menanjaki bukit di mod map Akina ini lebih susah ya, karena ada di mana yang seharusnya kita nggak perlu ngerem, kita malah mengerem, guys. Mobilku, kamu harus kencang. Tanjakannya semakin ini ya, semakin curam gitu. Ryosuke Takahashi ini guys, bukan abal-abal ya, bukan kaleng-kaleng. Sana tadi harusnya nggak usah direm guys, tapi gua takut melintir malah direm. Ya elah. Lagi enak-enak juga. Oke, kita udah nyampe setengah jalan nih guys.
sorry kalau gameplaynya jelek. Oke, beberapa tikungan lagi kita nyampe. Kita nyampe dengan selamat ya, walaupun tadi ada beberapa kesalahan gua, guys. Oke. Cukup seru ya, bermain grip menggunakan cockpit view ini. Kalian bisa mencobanya sendiri, guys. Dan mungkin hanya ini yang bisa gua sampaikan di video gua kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan buat kalian yang pengen coba modnya, kalian bisa langsung aja klik link yang udah gua taruh di deskripsi gua ya, guys. Seperti biasa, sebelum gua pamit, gua selalu mengingatkan kepada kalian untuk terus dukung channel gua dengan cara mengklik tombol like, share, komen, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya biar kalian menjadi orang pertama yang dapat notifikasi dari gua. Oke, terima kasih telah mengklik video gua. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaming.